teman-teman. So ya, di video kita kali ini beberapa dari kalian suruh gue untuk coba untuk main game ini, bang. Katanya mirip banget sama Stand Upright gitu kan. Jadi ya gue coba aja game ini, teman-teman. Buat by the way, buat yang kalian gak tahu, ini namanya game Stand RUS ya. Nanti gue kasih link di deskripsi deh, kalian bisa langsung coba ya teman-teman ya. Dan first impression gue tentang game ini, it's okay sih, it's not that bad gitu. Okay, menurut gue okay ya. Dan ini ya karena emang mirip banget sama Stand Upright, jadi kayak setiap stand itu dia kayak punya trait-traitnya gitu teman-teman ya. Gue nggak tahu nih trait-nya apa aja, ntar gue coba cari di Trello deh teman-teman ya. Oh wait, lebih baik sekarang aja gue coba cari. Okay, jadi ini gue sebenarnya kemarin dikasih juga nih The World ya, Red Incense. Gue udah lihat barusan di Trello, dan Incense nggak terlalu langka sih. Damage multiplier tuh kayak cuma 1x4, kalian bisa lihat tuh teman-teman ya, damage multiplier 1x4. Yang paling bagus tuh hacker apa gitu namanya kalau nggak salah. Iya, hacker paling bagus. Hacker di rarity itu 1/10.000, buset, 1/10.000. Ngotak anjir ini game. Ya ini mirip Stand Upright sih ya, kayak gitu ya teman-teman, main-mainin trade kayak gitu sih. Ini stand-nya sekalian kita lihat The World aja teman-teman ya. Jujur aja ya ini game masih kaku banget sih. Ya ini gua enggak tahu dia baru rilis apa kayak gimana. Cuman menurut gua masih kaku banget sih. Apa mungkin emang gua belum terbiasa gitu mainnya teman-teman, bisa jadi ya. Ini The World, bentar gua coba cari dummy dulu teman-teman ya. Bentar, sebelum cari dummy lihat dulu nih mapnya nih. Lihat tuh mapnya. Mapnya kecil sih ya. Dibanding sama Stand Upright masih kecilan ini sih. Dan ini gue dapat Left Arm Op Cop, berarti ada beberapa stand-stand yang kayaknya bagus gitu ya. Kalau gue liat trailer tadi, stand-standnya lumayan bagus sih. Ada Retro World, ada Evolve Stand juga anjir, ada Task, ada Star Platinum of Raven, The World of Raven, gitu-gitu teman-teman ya. Deskripsi trailer, kalau kalian mau lihat trailernya kalian bisa lihat di deskripsi aja, gue taruh semua di situ. Okay? It's okay sih, it's not that bad menurut gue ya. Kalian bisa lihat nih combatnya juga ya. Kaku sih, kalian bisa lihat ya, kaku banget ya dibandingin kayak Stand Upright dulu. Kok dia nyerang anjir? Ani. Time stop. Ya, time stopnya kayak gitu, dan ya, barasnya aja kayak gitu teman-teman ya. Tapi ya okay lah ya untuk game dia stand alone sih, dia bilangnya dia enggak ngambil aset dari mana-mana ya. Dan gua kayak percaya sih karena emang beda banget sama kayak Stand Upright gitu ya. Mulai dari stand-standnya ya. Ini bagus, enggak terlalu bagus sih, tapi ya it's better lah ya dari kebanyakan stand-stand di game JoJo lainnya gitu kan. Well, ya emang masih kaku banget sih. Dan di sini kalau nggak salah ada sistem stand storage juga. Ntar gue coba teman-teman ya. Jadi kita coba skillnya dulu. Yuk. Kita coba ada apa aja. Ini skillnya sama kayak game ABD gitu teman-teman ya. Jadi kalian mesti cari tahu sendiri skillnya gitu. Pencet T, coba T apa nih? T knife throw. Walaupun nggak ada knife-nya. Sip bos, nggak kelihatan knife-nya gitu kan? Gue bisa knife throw. Bentar gue coba lagi. Ini knife throw. Mana knife-nya? Gak ada anjir. Waduh, gue baraj. Ya jujur aja gue combatnya gak begitu suka sih. Karena mungkin gue udah kebiasa main YBA kali ya. Main YBA, main N gitu. Jadi main ginian combatnya tuh kayak aneh banget gitu sih. Gak ada apa ya, kayak kurang gitu, kurang. Gimana sih? Kayak kurang aja gitu loh. Terus tuh kalian bisa lihat sendiri tuh ya, NPC-nya kayak mental kemana-mana gitu. Ya mungkin ini masih kurang di bagian coding aja sih, bagian scriptnya aja sih. Tapi overall okay sih. Kalau kalian pengen ngumpulin stand yang gila-gila ya, yang dapet rarity-nya kayak hacker gitu-gitu, apa Gatly atau Mythic teman-teman ya, itu boleh sih. Tapi ya gue atau juga sih apakah game ini bisa kayak menyaingi Stand Upright gitu apa enggak ya. Sayang banget sih Stand Upright udah gak ini lagi. Anjir emang. Padahal kemarin sempat rilis loh, tapi rilisnya parah banget, kayak unplayable anjir. Jadinya sekarang ya kayak beginilah muncul game Stand Upright yang ya begitu tuh, lihat tuh ya. Kalian bisa lihat combat ini, gue nggak nge-lag loh. Kalau kalian perhatiin ini ping gue bagus loh. Itu bukan nge-lag teman-teman ya, emang begitu gitu. Coba T tadi kan knife throw ya, kalau iya apa? Okay. TS donut, time stop donut, sip. Time stop donut anjir, okay, sip. Bisa lagi kah? Kita knife throw. Mati juga dia lah Nani. Okay. F apa F? Oh, F Zawardo ya. Zawardo. Alright. Time stopnya keren sih. Emang combat ini loh. Entah kenapa combat menurut lu aku banget, guys. Kalian bisa lihat tuh. Lihat Barrage gua aja terlambat, Pak. Barrage gua aja terlambat. Aduh, anjir. Tapi gua enggak bilang burik ya. It's a good game gitu kalau kalian mau ngumpul-ngumpulin stand gitu kan. G apa G? Z
Z gue lompat anjir. Oke, sip sip. X buat ngeblok ya. X ngeblok. Ih, ini stand upret banget sih. X ngeblok ya. Coba. Pukul gue. Pukul gue. Masih berkurang darah gue anjir. Gue mati pak. Imagine ngeblok darah gue masih berkurang anjir. Gak ngerti lagi gue. Oke. Okay. Tadi X buat ngeblok, C buat apa sih? Coba kita cariin lagi ya. By the way, ntar kita coba gacha teman-teman ya. Gue punya itu Oro lagi tuh. Itu Oro bukan ya? Bentarnya apa nih? Kok dapat? Oh, ini mas. Oke, okay, topeng mas kah? Ah, bukan anjir nih apa anda? Gak bisa diambil anjir. Iya nih mas kan. Lah kok gak bisa diambil? Ada bodo amat lah anjir. Kayaknya emang cuman aset doang deh. Ya udahlah ya. Oke, okay, bentar kita coba lagi. C apa C? C? C gak ada. Oke, okay. Vivi. P time skip, sip. B gak ada, G gak ada, H gak ada, berarti T, Y. Ya ini kan donat ya, mana nih donat, gue donat nih orang. Gue pengen donat anjir. Saya mau donat dia ibu, donat. Ya emang gak kayak stand upret sih. Emang gak kayak stand upret sih, beda sih. Knife throw. Wah, oh lu mau, gue juga bisa. Zawardo. Wah anjir, ah mampus, berhenti lu cok. Berhenti lu. Mudah. Kabur dong aja. Aku banget sih, sumpah aku banget teman-teman ya. Gue kurang suka sih combatnya ya. Mungkin ini karena game baru kali ya. Mungkin nanti kalau udah diperbaikin mungkin akan jadi lebih bagus lagi sih. But so far I don't really like the combat system ya. Mungkin kalau untuk gacha-gachanya oke lah. Untuk gacha-gachanya oke. By the way ini bener-bener kayak stand upret di mana kalian ya ada level gitu teman-teman ya. Gua enggak tahu ada dungeon apa enggak di sini ya. Kalau kayak stand upret kan ada dungeon kan di mana kalian bisa ngedapetin item gitu. Gua waktu itu farming di situ gitu. Dapetin arrow, dapetin unusual arrow kalau enggak salah. Dapetin requiem arrow, dapetin apa lagi waktu itu ya? Rokaka juga bisa ya. Lu gua atau di sini ada apa enggak ya teman-teman ya? Kayaknya sih enggak sih kayaknya ya. Karena mungkin emang masih baru juga di sini kayaknya lawan bos-bos kayak gini dah. Coba. Anjir. Ngamuk anjir Josu kayaknya. Gua time stop lo ya. Zawardo. Anjir oke. Nah itu dia pisau tuh. Ada pisaunya pak. Pisaunya bisa berkali-kali ya kalau lagi time stop ya. Alright gue baru tahu tuh. Coba kita coba lagi. Oke sih. Kalau bisa berkali-kali kayak gitu oke sih. Keren sih. Kita coba lagi yuk. Time stop abis itu kita knife lagi ya. Keren sih. Kalau kalian langsung knife itu kalian gak kelihatan pisaunya tuh. Kayak gak kelihatan pisaunya anjir. Tapi kalau kalian time stop, dia ada. Gue gak bisa time stop. Anjir gue masih cooldown. Dia masih cooldown pak. Masih cooldown. Now kita langsung aja knife throw lagi. Langsung donut. Mampus lu. Gue donut lu ya. Gantian lu anjir. Gue time stop dulu. Time stop abis itu knife throw ya. Mampus. Time stop. Makan tuh pisau. No. Donut. Gak bisa. No. Oh baras momen. Anjir pak, jangan nyerang gua anjir. Dajul emang nih orang nih. Time stop. Zawardo. Langsung knife. Iya. Oh enggak bisa. Cuma bisa satu ya. Itu bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke, bisa kelihatan sih. Tapi gua kira bisa berkali-kali ternyata. Tapi gak bisa anjir. Ada tas juga tuh. Oke. Ada bos-bosnya juga di sini ya. Oke, it's okay sih menurut gua sih. Cuman combatnya aja anjir. Sumpah aku banget sih kalau menurut gua teman-teman ya. Dan ini ada storage system juga. Gue akan nge-store dulu nih. Karena udah gak ada apa-apa lagi skill kayaknya ya. G udah gak ada, H gak ada, J gak ada, U, K, N. Oh ada ininya pak. Apa sih kayak ngomong-ngomong gitu ya. Oke okay, tapi gak ada pose apa? Pose gitu. Pose atau apa gitu. Gak ada pose anjir. Hah? Gak ada pose, sayang banget teman-teman ya. Aduh apa emang gue salah ya. Gak ada pose sumpah. V B B, 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 bukan G, biasa kan ya. Biasa kan pose G ya. Ini gak ada G sih. Oke, okay. Cuman ada ngomong-ngomong kayak gini-gini doang teman-teman ya. Gangguin. Semoga dapat bagus kamu. No. Oh no. Oh no, saat platinum. No. Zawardo. Anjir. Ini pak, sumpah. Kayak super armor anjir. Super armor moment anjir. Mati kau. Sama-sama mati. Oh enggak, gue gak mati. Anjir. Oke, okay, combatnya. Ya, combatnya kayak gitu kan bisa lihat sendiri tadi teman-teman ya. Aku sih, tapi ya udahlah ya, namanya game baru juga kan anjir. Kita stand store dulu lah. Gua nge-store dulu, gua pengen gacha anjir. Anjir, gua dibunuh, Pak. Sure. Udah, gua udah stand ya. Oh, ini switch. The world insane. Oke, okay, gua mati juga enggak apa-apa lah. Mati gua aja.
Semoga itemnya enggak hilang ya. Setahu gue sih di sini itemnya enggak hilang, teman-teman. Nah, tuh enggak kan ya? Oke, kita coba row, Pak. Row. Awaken your sun, kita lihat dapat apa? Dapat apa? Star Platinum. Platinum aja langsung. Star Platinum trade-nya non imagine, trade-nya non. Ya kan misalnya Star Platinum ya. Ini mirip-mirip kayak YBA dulu sih. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Gua ingat sama YBA dulu anjir, lihat stand kayak gini tuh. Stand-nya benar-benar mirip sama YBA dulu anjir. Coba kita lihat, kita time stop juga. Star Platinum. Wah, enggak bisa time stop, Pak. Oke. Apa? Oh, bearing shot, mampus gua dipukul Jori. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Star Platinum the word. The word, Pak. Oh, apa gara-gara gua barusan the word ya makanya enggak bisa ya? Bisa jadi ya. Anjir, Jori sakit banget, sumpah. Star Platinum. Oke, Star Platinum. It's okay sih Star Platinum, tapi entah kenapa kayaknya stand-nya kayak ya kan, kan bisa lihat, kalian bisa lihat sendiri tuh. Oh, dia time iris, Pak, barusan, Pak. Oke. Kemana tuh dia? Time iris anjir dia. Nani. Itu muncul lagi. Aneh sih kalian bisa lihat tuh ya. Kayak ngebug gitu aja King Crimson-nya anjir. What is that? Gua enggak tahu dah anjir game apa sih anjir. Time stop. Gua pengen time stop, gua pengen coba time stop ya anjir. Ye 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 apa ye? Ye enggak ada bearing shot. Time stop. Zawardo. Ya, efek-efek the word-nya pun sama aja sih, enggak ada bedanya anjir. Ora. Bearing shot. It's okay sih, coba gua rokok lagi dah. Gua pengen cari yang lain, Pak. King Crimson-nya gua pengen lihat sumpah. Yes, aduh gua dipukulin anjir. Yes. Udah minggir anjir, gua enggak punya stand anjir. Aku tidak punya stand, Ibu. Mau berantem kamu? Mati. Berantemnya kayak gitu banget, lihat deh. Berantemnya. Ya, kayak udahlah ya. Kita coba roll, let's go. Arrow moment, dapat apa gua? Anjir. Pakai arrow waktu lagi di time stop enggak tuh? Di time stop moment, dapat apa gua? King Crimson. The heck, Infinite Wanjing Invincible, Pak. Oh my lord. Invincible, it's okay ya, gak begitu bagus ya Invincible sih. Coba gue lihat dulu, Invincible tuh berapa ya? Actually it's pretty rare loh. 14 per 1000 guys. It's actually pretty rare anjir, King Crimson, oke. Okay. Oke, okay. King Crimson ternyata cukup rare juga ya. Tuh, gue pengen lihat bisa time erase gak disini? Time erase! Oh, mampus tuh time erase. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow, it's pretty good, keren sih. Follow the evolution dah. Epita, anjir. Gue Epita padahal lo. Kore wa shiren da. Gila, oke. Okay. Dan it's a good game sih teman-teman ya. Efeknya sih ya masih bisa dipolish ya efeknya sebenarnya. Cuman combat system-nya sih gue kurang suka sama combat system-nya, Pak. Kaku banget anjir. Mati. Aku banget combat system kalau menurut gue ya teman-teman ya. Tapi ya ya udah, namanya juga game baru. Oke lah. Ya kayaknya video kita cukup sampai sini ya teman-teman ya. Kalau kalian mau nyoba ada di deskripsi, kalian bisa lihat stand RUS ya, ini stand upright banget sih, bener-bener kayak stand upright banget. Kalau kalian mau lihat relonya juga, mau lihat trade-nya segala macam atau ada stand apa aja ya, cek deskripsi juga, ntar gue ditaruh di trailer di bawah teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Kalau subscribe juga apa, kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye bye. Oh.